Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dari mana? Dari Pondok Gede. Pondok Gede? Ya. Ibu? Bekasi. Bekasi. Saya dari Depok. Dari Depok. Bapak dengan bapak siapa? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Ibu? Ritin. Ritin. Ibu? Saya Ibu Neneng. Ibu, Ibu, saya mau nanya nih. Tanggapan Anda tentang quick account sementara yang beredar di televisi itu gimana, Pak? Oh, nggak yakin. Nggak yakin. Lebih afdolnya nggak yakin. Ya. Terus gimana? Ya, kalau menurut saya itu mah sudah direkayasa ya. Saya, menurut saya. Begitu. Terus, Ibu? Ya, sama direkayasa. Bohong. Bohong ya, Bu? Ya. Oh, gitu. Terus, menurut Bapak Ibu, pelaksanaan pemilu kali ini apakah sudah berjalan baik atau sebaliknya? Cukup baik. Antusias masyarakat banyak. Ya. Cuma kembali lagi kepada semua TPS mestinya kita kawal sampai yang disayangkan kayak kalau dalam main bola itu wasitnya ikut main, ikut menendang, harusnya nggak. Kalau saya bilang sih seperti itu gitu ya. Jadi wasit ikut main gitu ya, harus belajar tidak. demokrasi yang indah, benar-benar yang benar. Demokrasi ya. Terus yang dimasukkan wasitnya ikut main itu gimana sih? Ya, nggak usah ditanya lagi, mungkin semua juga udah tahu ya, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Oh, gini. Terus pertanyaan terakhir mungkin ya. Potensi kecurangan sudah banyak nih, namun tidak ditanggapi oleh pihak Prabowo. Bagaimana menurut Bapak? Dah, kita salurkan aja nanti artinya ke lembaga hukum. Percayakan gitu. Iya. Kita ada tim-timnya kan, dari tim Pak Prabowo ada tim hukumnya. Ya, kita tindak lanjutin. Hati masih kecil pun kita tindak lagi. Ya, perkara di bagi mereka nggak ditanggapi atau nggak, kita terus berjuang maju terus. Iya kan, sekarang kan banyak kemakan isu TV gitu ya. Ya. Jadi berarti harus percaya sama tim Prabowo sendiri. Betul. Ya. Bukan, ya. Betul. Ibu. Betul. Percaya yang di lapangan daripada yang di TV, Pak. Saya nggak percaya sama polling TV. Saya nggak percaya. Percaya. Sudah beda itu situasinya. Betul gitu ya. Ya Pak, Ibu terima kasih ya. Sebelumnya Hidup waktunya. Prabowo Sandi. Ibu. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Ya. Presiden. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu, namanya siapa? Yanti. Yanti, Ibu. Saya Nini. Ibu asalnya dari mana? Saya dari Bintaro tapi kecil-kecil dulu di sini di Kebayoran. Oh, berarti udah lama di sini. Oh, ya? Udah lama banget dari lahir. Ibu. Kalau saya dari Makassar, saya tinggal di Tebet. Oh, gitu. Tebet dekat ya. Tebet. Nah, terus Ibu, tanggapan Ibu nih tentang quick account sementara yang beredar di televisi gimana? Aduh, saya alhamdulillah banget ya. Allah memberikan kebenaran bahwa yang benar itu terbukti. Jadi kita lihat dari polling quick count-nya, kita kan memang bagus ya. Menangnya kita perjuangkan 0-2 untuk Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Aduh, alhamdulillah deh, saya perjuangkan semuanya yang terbaik. Nah, terus menurut Ibu, apakah pemilu tahun ini sudah berjalan baik atau belum? Pemilu tahun ini udah mulai yang baik. Udah mulai baik lah, udah ada kebenaran lah siapa yang menang. Terus kalau Ibu dari pandangan kacamata Ibu, apakah potensi kecurangan itu kan sudah banyak nih, namun kan dari pihak Prabowo sendiri tidak digubris atau ditanggapi. Menurut Ibu sendiri gimana isu-isu kecurangan tersebut? Iya, kita sih harus ini aja ya, sabar, karena kita juga nggak pakai yang anarkis gitu-gitu deh, yang hoak-hoak itu mah hoak untuk kebodohan bangsa, nggak perlu lagi. Karena kita zaman kita udah mau mulai maju. Oh, gitu. Kita jangan dimakan dengan kebodohan hoak gitu loh. Kita orang sekolah, orang pendidikan. Mana yang benar, mana yang salah, tetap aja kita nomor 2 gitu. Saya kan I love you juga sama Pak Prabowo. I love you dalam arti cinta kebenaran, bahwa nomor 2 harus ada presiden pengganti baru juga. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjaga amanah ini untuk bangsa dan masyarakat yang mau juga diatur dengan benar. Gitu ya, Bu. Ya, itu ditanggapi dengan positif ya, Bu ya. Pasti dengan positif dong. Oke, Bu, sebelum halo, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Tongan Mufli Hasanuddin Baso. Oh. Saya jabatan sebagai Panglima Resimen Rampas DPP. Pak, mau asalnya dari mana, Pak? Saya dari Sulawesi Selatan, Luwu Timur. Lumayan jauh ya, Pak ya. Siap. Untuk ke Jakarta.
Pak, mau nanya tanggapan tanggapan Bapak tentang hasil quick account sementara yang beredar di TV. Apakah menurut Bapak tuh gimana tuh? Kalau menurut saya quick count yang itu tidak benar, ya. Semuanya publik yang di TV itu semua tidak benar, bohong semuanya. Karena dari 2014 selalu mereka menggunakan quick count yang kemarin-kemarin juga. Jadi quick count yang tahun 2014 di mereka pakai lagi statement yang seperti 2014 atau 2019. Makanya rakyat sudah lebih pintar, lebih percaya. Di lapangan itu relawan kami yang seluruhnya tersebar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, baik di ada di pedesaan maupun di pegunungan, semuanya mengatakan, semuanya yang di lapangan mengatakan semuanya 02 yang lebih banyak ketimbang paslon 01 Jokowi. Terus menurut Bapak nih, apakah pemilu tahun ini sudah berjalan baik atau belum? Kalau kekurangan? Kalau sebenarnya sudah baik. Tinggal karena ada yang kecurangan, ada yang tidak kejujuran antara KPU dan Bawaslu. Karena apa? KPU itu tidak berani memberikan statement kepada paslon 02 sebagai pemenangnya. Karena masih ada takut-takut ancaman-ancaman dari paslon 01. Makanya KPU itu masih ragu-ragu memberikan keterangan yang seharusnya KPU itu netral, tidak berpihak kepada siapapun. Baik di 01 maupun di mana saja dia harus netral begitu. Kalau memang sudah ada pemenangnya ya harus diumumkan. Mau ngapain lagi, tunggu-tunggu apa lagi? Ya, janganlah anak bangsa ini kita diribut. Jangan anak bangsa ini kita diadu domba. Kasihan seluruh masyarakat. Kasihan pelajar-pelajar ini menantikan presidennya. Yang mana yang benar? Yang benar adalah Pak Prabowo Subianto, pemenang 2019-2024. Karena Pak Prabowo adalah orangnya yang cukup baik, orangnya cukup santun, cukup kepada masyarakat, loyalitasnya sangat baik sekali beliau. Apapun yang dia sampaikan oleh Pak Prabowo, mari masyarakat yang ada di desa-desa maupun di pelosok, jangan percaya dengan ada TV-TV yang mengatakan 01 menang. Tidak benar. Yang benar adalah Pak Prabowo. 62% dari 52 relawan yang ada di seluruh Indonesia yang bekerja di lapangan mengatakan 02 adalah yang menang, bukan paslon 01. Itulah yang apa yang saya sampaikan, apa yang saya dengar itu semuanya yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Maka daripada itu marilah kita, Presiden Jokowi harus mengakui Prabowo sebagai pemenangnya. Kalau sudah kalah ya sudah, ya legowo harusnya. Jadi harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo sebagai presiden di tahun 2019 sampai 2024. Mudah-mudahan bangsa ini lebih baik ketimbang seperti 4 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ekonomi kita lebih baik dan lebih bagus. Mudah-mudahan banyak pekerjaan yang dibuka oleh Bapak Prabowo Subianto dan Sandi Ugo. Dan begitu juga dengan calon-calon CPNS yang sekarang belum diangkat, mudah-mudahan insya Allah dengan Bapak Prabowo memberikan kepada CPNS diangkat supaya menjadi pegawai negeri, bukan pegawai honor, tetapi harus sudah diangkat, sudah umurnya mereka mencapai di atas 45 tahun. Tidak mungkin mereka sudah 50 tahun masih honor terus. Janji-janji Jokowi katanya akan menjadi pegawai PNS, ternyata sampai sekarang, sampai detik ini saya diwawancarai, masih banyak pegawai honorer yang belum diangkat yang dijanji-janjikan oleh Jokowi sampai detik ini nol. Maka saya minta, saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandi Uno menjadi presiden dan wakil presiden yang terbaik. Seluruh dunia internasional sudah mengakui kebaikan Pak Prabowo, pengalaman beliau di TNI maupun di luar TNI. Sebelum Jokowi jadi presiden, Prabowo sudah lebih terkenal di seluruh dunia. Sejak dia jadi Danjen Kopassus, kemudian sampai ditunjuk menjadi Pangkostrat, sampai dia dinonaktifkan. Statement yang mengatakan katanya Prabowo, katanya dipecat, itu adalah tidak benar. Yang benar adalah
dia dinonaktifkan, jadi pensiun dini istilahnya kalau orang bilang sekarang. Jadi jangan percaya siapa yang mengatakan Prabowo dipecat dari TNI, tidak benar. Yang benar adalah dia dinonaktifkan di pensiun dini. Karena itu Wiranto takut kalau Prabowo menjadi kasat atau jadi Panglima ABRI pada tahun itu. Karena pada saat itu saya adalah anggota juga tetapi tidak mau dari mana-mana. Itu saja yang saya bisa tahu. Saya tahu siapa peristiwa 98 adalah bukan dalangnya Pak Prabowo, bukan. Yang bertanggung jawab adalah Panglima ABRI pada saat itu adalah Jenderal Wiranto, bukan Pak Wiranto. Itulah yang saya bisa sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, seluruh tanah air, sampai seluruh dunia. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan agar Pak Prabowo ini sukses untuk menjalankan sebagai presiden yang terbaik, bisa memimpin negara-negara ini, bisa mengadakan yang lebih, yang terindah untuk bangsa dan emak-emak ini sekarang. Amin. Kalau tidak ada emak-emak, siapa lagi yang membantu Pak Prabowo? Demikianlah apa yang saya sampaikan.